Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini. Nah, langsung saja untuk bahannya. Pertama, siapkan beras ketan. Di sini aku pakai 500 gram. Kemudian kita rendam dengan air panas. Jadi kalau ngerendam pakai air panas itu nggak perlu terlalu lama ya, cukup 10 menit saja. Nah, kita aduk dulu ya, jadi biar lebih merata ngerendamnya. Kita diamkan 10 menit. Ini setelah 10 menit bisa kita buang airnya dan cuci hingga bersih. Setelah dicuci bersih bisa kita pindahkan ke dalam panci rice cooker. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu santan, santannya di sini aku pakai santan kental instan ya, satu bungkus yang ukuran 65 ml. Lalu aku tambahkan air hingga 400 ml. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk rata. Kemudian bisa kita tuang ya ke dalam beras ketannya. Setelah itu langsung bisa kita masak. Jadi di sini aku pakai rice cooker. Ini seperti kayak nanak nasi ya, kayak biasanya. Tinggal kita tunggu sampai matang. Sambil kita menunggu beras ketannya matang, di sini kita saring daun pandan yang udah di blender ya. Jadi 7 lembar daun pandan dan 200 ml air. Selanjutnya siapkan 2 butir telur. Tambahkan gula pasir, di sini aku pakai 8 sendok makan. Kemudian setengah sendok teh garam. Kita aduk ya, kocok sampai rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan jus pandan yang tadi udah disaring. Lalu tambahkan vanili, ini aku pakai kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya. Jadi biar nggak bau amis telur ya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan santan. Di sini aku pakai santan kental instan. Ini aku pakai yang ukuran kotak 200 ml. Lalu tambahkan air hingga 500 ml. Oh iya, teman-teman juga bisa ya kalau misal mau pakai santan murni atau santan perasan, ini opsional. Nah, kemudian bisa kita tuang jadi satu. Aduk sampai rata. Oh iya, di sini aku menambahkan pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya. Ini opsional, boleh juga kalau mau di skip ya. Dan aku juga menambahkan sedikit pewarna hijau ya, jadi biar warnanya lebih cantik, kurang lebih 2 tetes aja. Kalau udah, kita siapkan panci, masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai 8 sendok makan atau 80 gram. Kemudian 5 sendok makan tepung maizena atau 50 gram. Lalu kita tuang jadi satu, aduk sampai tercampur rata. Ini sebaiknya kita masukinnya dikit-dikit aja ya sambil diaduk-aduk, jadi biar nggak bergerendil. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan. Nah, sekarang ini untuk ketannya udah matang ya. Aromanya tuh bener-bener enak, harum banget, wangi. Aroma dari ketan, pandan, dan santan itunya tuh enak banget. Ini sebaiknya kita aduk-aduk dulu jadi biar lebih merata matangnya. Selanjutnya siapkan loyang atau cetakan. Di sini aku pakai cetakan agar-agar, kita oles dengan minyak sampai merata. Kalau udah rata, sekarang langsung aja kita tuang ketannya ke dalam cetakan. Jadi sekali lagi untuk wadahnya ini teman-teman bisa pakai loyang ya, atau pakai cetakan agar-agar seperti ini. Ini kita masukinnya dikit-dikit sambil ditekan-tekan. Nah, biar lebih mudah dan lebih rapi, di sini aku nekannya pakai spatula, jadi biar lebih rata. Nah, ini udah rata, sekarang bisa kita sisihkan, sebaiknya kita tutup aja ya, jadi biar atasnya itu nggak kering. Setelah itu kita rebus untuk adonan lapis pandannya. Ini kita rebus sambil sering-sering diaduk, jadi biar lebih merata dan tentunya santannya itu nggak pecah. Ini kita rebus sampai agak mengental, jadi fungsinya direbus itu biar mengental, jadi waktu kita nuang ke ketannya itu nggak ngerembes ya ke dalam ketan. Kalau udah mengental seperti ini udah cukup, bisa langsung kita angkat, jangan sampai mendidih, cukup mengental aja seperti ini. Sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan kukusan, ini kukusannya udah panas, bisa langsung kita kukus. Tutup kukusannya jangan lupa diberi lapisan kain agar uap airnya itu tidak menetes ke bawah atau ke adonan. Kita kukus kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini udah matang, bisa langsung kita angkat. Setelah diangkat kita diamkan hingga dingin ya. Nah, ini setelah aku diamin kurang lebih 1 jaman, udah agak dingin. Sekarang bisa kita keluarkan dari cetakan. Bisa teman-teman lihat ini nggak nempel sama sekali ya di cetakan, karena tadi udah dioles pakai minyak. Hasilnya cantik banget dan tentunya untuk adonan pandannya itu nggak ngerembes ke dalam ketan, karena tadi udah direbus dulu sampai agak mengental, jadi nggak akan ngerembes. Hasilnya cantik banget. Sekarang langsung aja kita potong-potong ukurannya sesuai selera. Ini untuk cetakannya ada yang besar ada yang kecil. Yang besar aku bagi jadi 2, jadi biar ukurannya itu sama rata ya teman-teman. Hasilnya bagus-bagus, jadi cocok banget buat cemilan ataupun ide jualan. Sekarang langsung aja kita coba. Untuk teksturnya ketannya itu lembut dan kenyal banget. Ini bener-bener enak. Ketannya itu gurih, lembut, kenyal, dan untuk lapisan pandannya ini nggak bau amis telur, jadi enak banget, manisnya pas, jadi manis gurih gitu. Ini perpaduan yang sangat cocok. Kalau di daerah aku ini namanya kue lapis ketan Serikaya. Mungkin di daerah teman-teman namanya lain, bisa langsung komen di bawah ya. Selamat mencoba teman-teman.